Pada kesempatan kali ini kami akan membahas para jenderal bintang 3 berdarah Batak yang masih aktif baik itu dari TNI maupun Polri. Para jenderal bintang 3 ini tentunya memiliki perjalanan karir yang panjang dan juga cemerlang. Lalu siapa saja mereka? Langsung saja simak ulasannya berikut ini. Yang pertama berasal dari TNI Angkatan Laut. Beliau adalah Laksamana Madya Tolhas Sininta Nauli Basana Hutabarat. Laksdia TSNB Hutabarat mengemban amanat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional atau Sekjen Wantanas sejak tanggal 17 November 2023. TSNB Hutabarat alias Coki Hutabarat lahir pada tanggal 11 Desember 1967 di Jakarta dan merupakan alumni SMA Negeri 31 Jakarta Timur. Beliau merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL Angkatan ke-35 atau tahun 1989. Sosoknya dikenal sebagai sang penjaga wilayah laut Indonesia yang memimpin pasukan TNI Angkatan Laut di garda terdepan. Yang kedua berasal dari TNI Angkatan Darat. Beliau adalah Letnan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Legend TNI Richard Horja Taruli Tampubolon merupakan salah seorang perwira tinggi atau pati TNI Angkatan Darat. Saat ini beliau bertugas sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogab Ilhan III. Lulusan Akademi Militer atau Akmil 1992 itu memiliki pengalaman di bidang infanteri Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat atau IRJENAT. Yang ketiga berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Komjen Pol. Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak. Komjen Panca Simanjuntak mengemban amanat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional atau Sestama Lemhanas sejak tanggal 8 September 2023. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Komjen Panca Putra Simanjuntak lahir di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada tanggal 19 Januari 1969. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse.